questo non c'è. Apa kabar para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mimin Alibaba. Kisah yang bertajuk Radio. Madam Chin menghuni pusat rawatan ini selama 4 tahun dan telah meninggal dunia pada tahun lepas. Pada setiap malam sebelum melelapkan mata, beliau akan mendengar radio sampai tertidur. Sudah menjadi kebiasaan untuk beliau dan akan terjaga setiap kali ada jururawat mematikan radio tersebut. Misi, jangan kasih matilah itu radio. Saya mau dengar. Madam, mana boleh? Nanti kalau dengar malam-malam, nanti kacau orang sebelah mau tidur. Nak dijadikan cerita, semasa beliau dalam keadaan tenat, anaknya berpesan kepada kami untuk membuka radio seperti kebiasaannya. Menurut kepercayaan anaknya, dia mahu ibunya memberi tindak balas positif terhadap keadaan sekeliling dengan perkara yang digemari dan yang sering dilakukan ketika ibunya sihat. Kami sebagai penjaga dan perawat hanya menuruti permintaan anaknya tanpa banyak soal. Sehinggalah di akhir hayat Madam Chin, radio tersebut memainkan lagu-lagu dari siaran kegemarannya. Pada malam itu, hujan renyai di luar. Juliana dan Miza melakukan tugasan seperti biasaannya, sedang masing-masing fokus dengan report dan ubat. Tiba-tiba kedengaran bunyi radio dari bilik 8 kuat dan nyaring. Mereka berdua saling berpandangan. Juliana memberi isyarat mata kepada Miza untuk pergi memeriksa dengan segera kerana bimbang akan mengganggu pesakit lain yang sedang lena. Ketika sampai di bilik 8, mereka mendapati seorang pesakit berdiri berdekatan radio tersebut. "Cia, kenapa awak buka radio tu kuat sangat? Kawan-kawan lain semua nak tidurlah," tegur Juliana yang menyangka seorang pesakit membuka radio tersebut. "Bukan Missy. Saya mau kasih tutup. Banyak bising oh,"
saya sudah kasih tahu sama Jin, jangan bantu saya mau tidur. Jin, Madam Jin. Miza berbisik istrinya Juliana sambil matanya melilau melihat di sekeliling bilik lapan tersebut. Ah, sudahlah Cia, pergi sambung tidur cepat. Juliana memimpin tangan pesakit tersebut ke katil dan segera menyelimutnya semula. Mereka berdua segera kembali ke kaunter jururawat untuk menyambung tugas mereka. Tidak sampai 5 minit, kedengaran lagi bunyi radio dari bilik 8. Kali ini, Juliana bertindak pergi seorang diri untuk menutup radio tersebut. Setibanya di bilik 8, dia melihat radio tersebut berada atas katil kosong yang sebelum ini adalah katil mendiang Madam Jin. Juliana cuba berfikiran positif. Dia mengambil radio tersebut dan membawa ke kaunter jururawat, kemudian meletakkan radio itu di atas almari besi. Dalam keadaan mamai dan mengantuk, Juliana merasakan ada seseorang berdiri di sebalik almari besi berdekatan dengan kaunter jururawat. Berkali-kali, dia menggosokkan matanya untuk melihat dengan jelas siapakah perempuan itu. Ayi ke tu? Juliana menyangka itu adalah salah seorang pesakit kami. Tiada jawapan. Juliana bingkas bangun menuju ke arah almari besi itu. Namun, kelibat tersebut berdesuk laju menuju ke arah koridor bilik 8. Sedang Juliana mencari sosok siapakah itu, tiba-tiba kedengaran bunyi radio yang agak kuat dan nyaring dari arah kaunter jururawat. Juliana segera kembali ke kaunter jururawat. Dia melihat Miza duduk di sudut dinding ketakutan sambil menunjukkan ke arah radio tersebut. Radio. Juliana memahami maksud Miza. Jangan ganggu kami. Baliklah ke tempat kamu. Pinta Juliana lembut. Tiba-tiba, Misi. 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 Kedengaran sayup-sayup suara seakan-akan Madam Jin memanggil seperti kebiasaannya. Juliana memberi isyarat kepada Miza untuk mengabaikan saja suara halus tersebut. Selepas kematian Madam Jin, kami agak jarang membuat rondaan ke arah bilik 8 secara berseorangan. Entahlah, rasa diperhatikan dan seperti ada seseorang di setiap sudut dinding bilik. Mungkin hanya naluri dan perasaan kami saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pada malam itu, aku merupakan incas bilik 8. Aku membuat keputusan untuk menukar lampin pakai buang pesakit agak awal dari kebiasaannya kerana ingin menyiapkan tugasan lain. Sudah menjadi kebiasaan, aku akan memasang radio
dan sambil itu aku mengelap badan pesakit dengan air suam untuk memberi keselesaan mereka sebelum mereka melelapkan mata. Sedang leka menukar baju pesakit, aku seperti perasan ada kelibat seperti seorang perempuan di dalam bilik air. Aku tahu itu bukan manusia kerana pesakit di bilik 8 ketika itu semuanya berada di katil masing-masing. Aku cuba untuk fokus dan pura-pura tidak nampak dan mengabaikan saja kelibat tersebut. Ketika leka menyelesaikan tugas, tiba-tiba radio tersebut bertukar siaran dalam bahasa Mandarin. Tidak lama selepas itu, dalam bahasa yang sukar difahami. Aku cuba untuk tidak mempedulikannya dan meneruskan tugasku. Main-main pula dia, ujarku dalam hati bila siaran radio berubah ke pelbagai jenis bahasa. Bulu romaku meremang dan aku segera menghabiskan tugasku. Tiba-tiba, kedengaran sayup-sayup suara batinku. Halus dan kedengaran agak jauh, pintu tandas tiba-tiba terbuka. Seolah-olah diselak seseorang. Aku terkejut bila melihat kelibat seorang perempuan tua seakan Madam Jin berdiri di depan pintu tandas. Ketika itu, radio tersebut berbunyi semakin kuat dan nyaring. Aku cuma mampu melaungkan Allahu Akbar dan berlari meninggalkan bilik 8. Rupa-rupanya bukan aku seorang yang pernah melihat kelibat mendiang Madam Chin berlega di bilik 8. Jururawat lain pun selalu diganggu ketika mereka melakukan tugas di bilik tersebut, dan juga radio miliknya selalu terbuka dengan sendiri. Walaupun radio tersebut radio lama, tapi ianya masih boleh berfungsi dengan baik. Kini, radio peninggalan Madam Chin itu tersimpan rapi di dalam kotak di dalam stor di tingkat B2 selepas pelbagai gangguan kerap terjadi. Menurut kepercayaan sesetengah kaum, barangan peninggalan orang yang sudah meninggal dunia tidak elok digunakan lagi dan sebolehnya hendaklah disimpan atau dibuang. Pernah juga ada di antara kami bermimpi mendiang Madam Chin meminta kami memulangkan semula radio miliknya. Itu semua hanyalah mainan jin dan iblis untuk menakutkan manusia. Itulah dia saudara, kisah yang dikongsikan oleh Mimin Alibaba. Diharapkan anda semua terhibur dengan kisah ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen
dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di episod yang lain. Peace. No war.